menamatkan Litua di Langkawi 2020. Peringkat keempat perlumbaan bermula dari Putrajaya dengan titik penamat di Genting Highlands dengan jarak 156.1 km. Pelepasannya membabitkan 120 peserta daripada 21 kumpulan. Pelepasan disempurnakan Presiden Perbadanan Putrajaya, Dato' Dr. Aminuddin Hasim. Peserta perlu berdepan laluan sukar antaranya Selayang, Rawang, Serendah serta Batang Kali sebelum tiba di Genting Highlands. Perlumbaan peringkat keempat dijangka melepasi garisan penamat kira-kira 4 petang ini. Perlumba melalui 3 zon pecutan di kilometer 87.2 Segambut, kilometer 115.4 Serendah dan terakhir kilometer 128.2 di Batang Kali. Peringkat keempat adalah laluan paling mencabar apabila pelumba mengharungi pendakian setinggi 1,650 meter dari aras laut.